Awal Agustus tahun lalu, Majelis Ar-Raudah Solo telah membeli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi, yang langsung dibangun menjadi asrama santri, gedung pertemuan serta perluasan musola Raudatul Jannah. Alhamdulillah Februari tahun ini pembangunan gedung telah selesai dan hingga kini memasuki tahap finishing. Hanya saja tanahnya masih menyisakan hutang yang cukup besar yaitu 2 miliar rupiah. Setiap bulan Majelis Ar-Raudah membayar hutang tanah tersebut secara berangsur. Jumat, 31 Mei, pekan depan Habib Novel bersama Majelis Ar-Raudah harus membayar angsuran tanah sebesar 350 juta dan hingga saat ini dana yang terkumpul belum mencukupi. Dalam waktu kurang dari sepekan kami harus menyiapkan dana sedikitnya 200 juta. Nah, inilah peluang amal jariah buat kita semua. Jika Anda berminat ikut andil berapapun untuk membantu pelunasan angsuran tanah tersebut, maka Anda bisa mentransfer langsung ke rekening Yayasan Majelis dan Pondok Ar-Raudah atau rekening atas nama Novel, seperti tampak pada layar monitor. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan jazakumullah khairan,